Nah, kalau teman-teman ada kasus air radiatornya muncrat saat gas tinggi, nah kemungkinan besar ini perpaknya hancur, packing silinder kopnya bocor. Kalau orang Kalimantan bilang deksel. Deksel ambiar bolong. Air kosong terus. Jadi air berkurang, kemudian kalau digas muncrat. Muncratnya tinggi. Muncratnya tinggi sampai kencang. Jadi kompresinya bocor, jadi kompresi mesin masuk ke radiator. Sini, masuk ke radiator. Ini ganti ininya tok. Sekitar berapa, Mas? Ya, kalau efektif 200-an lah. 200 ribuan. Kalau mau awet ya ayo asli. Yang asli lebih mahal jadinya ya. Belum termasuk ongkos bongkar pasang. Nah, ini kan posisinya harus diselep ulang. Nah, ini kan posisinya kan ibarat orang Jawa bilang kan ngulet. Headnya ngulet, headnya. Ini harus diselep ulang. Sudah selep ulang, sudah selesai. Diselep nih. Nah, ini radiator. Jadi kalau digas kemudian dari sini muncrat air kencang, nah kemungkinan ini packing silinder headnya bocor, rusak, hancur, harus ganti. Ya bongkar ini. Jadi turun. Rata-rata dia berputar. Turun separuh mesin, nggak turun semua sih. Bongkar silinder head. Gini. Ini kan posisi tak lepas nih.